saya Dr. Noni Nurul Handayani, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit RSIA Samari Basra, Duren Sawit. Ini ada kegiatan medical check-up dari Sahabat Nasuha di daerah Rawamangun, jadi ada pemeriksaan gratis dan penyuluhan untuk masyarakat. Nah, ini kegiatan luar biasa banget ya. Jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan screening kesehatan. Selain pemeriksaan darah, juga dilakukan pemeriksaan untuk screening kanker mulut rahim dan juga dengan ke arah HIV. Itu luar biasa banget kegiatannya. Antusiasme masyarakat juga bagus sekali. Ya, hasil pemeriksaannya beberapa memang kita ketahui ada beberapa yang kurang baik. Nah, itu kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Terutama kan yang kita inginkan adalah pencegahan supaya lebih baik mencegah daripada mengobati. Juga kita memberikan edukasi dari penyuluhan supaya masyarakat itu rutin melakukan pemeriksaan screening untuk pencegahan ke arah kanker dan penyakit-penyakit metabolik lainnya. Kalau untuk pencegahan, yang pertama yang penting adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu terdiri dari kita menjaga berat badan agar tidak menjadi overweight ataupun obesitas. Kemudian kita melakukan olahraga rutin, jalan kaki 30 menit setiap hari, minimal 5 kali dalam 1 minggu, memakan banyak buah dan sayur-sayuran rutin tiap hari, kemudian menghindari rokok, menghindari alkohol, menghindari berganti-ganti pasangan. Nah, kemudian sama kita cukup istirahat dan menghindari stres. Saya sangat berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan, terutama oleh Sahabat Nasuha. Mudah-mudahan berkah, banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, dan juga makin masyarakat makin sadar terhadap pentingnya pencegahan dan pengobatan, terutama ke arah penyakit kanker dan penyakit metabolik. Sama-sama. Saya dengan Esti, saya dari Grogol, sedang ikut kegiatan Nasuha Free Medical Check-up. Kegiatan dari Nasuha ini luar biasa ya, Masya Allah. Peduliannya sangat tinggi terhadap masyarakat, free pula ya di sini. Mudah-mudahan nih Nasuha rutin ngadain kegiatan kayak gini. Semoga Nasuha kedepannya makin sukses terus, berkah kegiatannya. Ya itu tadi, rutin aja terus, rutin. Makasih ya. Saya Ibu Ani dari Bekasi. Ini lagi melakukan kegiatan medical check-up gratis dari Nasuha Care. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya bisa ikut medical check-up gratis ini. Apalagi tadi ada penyuluhan dari dokter, jadi saya mengetahui tentang penyakit kayak kanker serviks dan sejenisnya. Harapannya ya semoga bisa rutin ya untuk penyuluhan untuk masyarakat gitu kan, masyarakat luas, jadi biar lebih mengenal lagi tentang kesehatan dirinya. Terima kasih ya.